sama siapa? Sigit. Mas Sigit. Mbak? Sespana. Sespana panggilannya? Ses. 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 Oke. Yang biasa suka di roti itu ya? Ya, enggak usah. Jadi gini, Mas emang fotografer? Kenapa? Hobi fotografi, berarti udah sering ya melakukan fotografi. Udah sering juga berarti menangkap momen-momen yang bagus gitu ya. Memperhatikan ekspresi gitu ya, benar ya. Jadi gini, Mbak juga pasti sebagai model juga memperhatikan dan mengatur ekspresi gitu kan ya. Saya mau main tentang ekspresi. Gimana permainan ini, pernah dengar Lie to Me? Saya nyebutnya permainan Lie to Me. Bohong sama saya. Oke? Okay? Bohong sama saya. Artinya nanti di sini saya punya kartu, satu deck kartu. Ini ada jumlahnya 53 dengan joker. 53 biasa dengan kartu. Nah, permainannya simpel. Permainannya nanti permainannya Mas sama Mbak nanti komplotan, teman ya. Saya akan tebak kartunya. Oke, okay? Easy ya. Jadi gini, kalau dalam psikologisnya, kalau saat kita berbohong atau tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, tubuh kita akan menunjukkan bahasa tubuh yang berbeda, ekspresi yang berbeda. Pernah kan? Pasti pernah dong. Ah, ini orang bohong, pernah ya? Pernah ya? Nah, ini akan saya lakukan nanti. Tapi karena Masnya juga udah profesional di bidang fotografi, udah biasa dengan ekspresi, Mbaknya juga udah biasa mengatur ekspresi, gitu kan? Jadi ini kayaknya bakal lebih susah. Tapi kita coba. Oke, okay. Mau saya yang nebak? Mas berdua atau salah satu yang nebak? Jadi gini, kalau saya ngambil nih, akan kartu, tebak nih kartu kan siapa? Misalkan. Kartu as. Salah kan, nah seperti itu. Nah, mau mbaknya yang nebak atau masnya atau saya yang nebak? Saya aja yang nebak ya. Benar gampang ini. Ajak dulu dong. Karena gue mentalis, gue main yang berhubungan dengan kekuatan pikiran. Oke? Okay. Backsoundnya keren ya. Ini video kita nggak bakalan di komplain lagi di YouTube. Oke? Okay. Jadi gini, Mas udah mbaknya? Sudah? Oke. Okay. Gini deh, ini kan kartu macam-macam, saya nggak ngelihat, nggak tahu siapa nih yang mau ambil satu kartu. Lihat, sudah dilihat. Udah, jangan tunjukin deh ke kamera, abis ini mereka nanti ngasih tahu saya pakai kode. Berdua aja sama si masnya, udah. Udah, masukin di mana aja. Oke, di sini. Oke ya. Masih pegang dulu. Mainnya gini, cari nomornya. Lebih senang kalau saya tanya bilangnya bukan atau bilangnya iya. Jadi saya mau nanya nih nanti. Artinya misalnya warnanya hitam. Senang bilangnya iya atau bilangnya bukan? Senangnya bilang iya, oke. Okay. Masnya ikut juga bilang iya atau bilang bukan? Mau iya bukan? Iya. Nah, ini menantang nih. Oke. Okay. Gini ya. Mbak. Mas Sigit, Mbak Ses. Saya coba nih ya. Kartunya itu kan itu kartu ada dua, merah dan hitam. Benar ya? Bisa main kartu? Enggak, tapi tahu ya, ada merah dan hitam. Kartu warna merah. Setiap saya tanya bilangnya iya. Jawabannya benar ataupun salah, dibilangnya iya. Saya coba baca ekspresinya. Oke, okay. Nama Mbak Ses. Ya, nama Sigit. Nama Mas Ses. Jawabnya iya. Jawabnya iya. Oke. Okay. Ses ya jawab. Mbak namanya Sigit. Iya. Oke. Okay. Nah di situ bisa kita lihat ada perbedaan ekspresi. Saya coba lagi. Kartunya warnanya merah.